Oke teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Raja Cipayung Simalungun. Nah teman-teman, kali ini kita sedang berada di depan Hotel Debang Resort Silalahi. Nah, untuk jaraknya dari Medan teman-teman sekitar 4 jam. Nah, jadi inilah dia teman-teman situasi Debang Resort pada malam hari. Bisa teman-teman lihat dari video ini bagaimana situasinya. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, dan teman-teman di sana adalah kantin dari Hotel Debang Resort Silalahi itu. Dan di sananya ada lagi tempat joglo yang kita bisa bersantai di pinggir danau. Oke teman-teman, itulah laporan kita dari Hotel Debang Resort Silalahi. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kita. Semoga dengan ini teman-teman dapat mengetahui bagaimana situasinya. Nah, sekarang kita dulu menjumpai teman-teman kita yang sedang ingin bersantai di pinggir Danau Toba. Nah, jadi teman-teman yang ingin menginap boleh datang ke sini di Hotel Debang Resort Silalahi ini. Inilah dia teman-teman hotelnya, bisa teman-teman lihat. Nah, dan untuk tempat nongkrongnya ada di sana. Sana bisa kita nongkrong. Nah, itu teman-teman bisa kita nongkrong di sana teman-teman. Oh, teman-teman bisa melihat itu tempat nongkrong. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kita. Oke, terima kasih.